kita mau nyari yang dekat pantai yang view-nya pantai yang pasti biar seru. Ini si Urip yang nyetir. Si Urip ini jadi sopir mulu si Urip. Lagi seneng-senengnya naik mobil ya. Terus ya udah nanti kita ikutin ya. Kalau yang ini sudah pernah The Beast, itu harganya 800. Dia luas untuk 4 orang yang sana. Itu buat 4 orang. View-nya bagus langsung ke pantai. Ini The Beast nih, sini nih. Ya. Tapi karena sudah pernah, jadi akan cari yang lain. Oke, kita ikutin ya. Oke. Kita ikut. Ah, di sini nak. Urip. Sam. Mana nih? Kiri, kanan. Kiri A. Wah, si Ojan. Wah, semangat tuh si Ojan. Kita ke kiri. Wah, si Urip salah nih, biasa pisut. Sennya jadi pindah ke kanan. Yang ini luas ya, debrisnya sampai ke depan ya? Iya. Debris sampai ke depan. Buka kacanya. Nggak teman ternyata nyala deh. Asetnya apa? Yang ini? Yang paling atas. Oh iya. Oh iya, view-nya ke ini ya. Luasnya. Ya kita jalan-jalan ya. Sambil lihat-lihat. Sambil cari hotel. Berarti ke kiri ya? Ini hari Jumat ya. Kita musafir, jadi sholat asar, sholat duhur aja di rumah. Di jamak. Di kanan. Ya, sennya pindah ke kanan. Nah ini ya? Iya. Ibu pakai KLX ya. Berapa sewanya? 130. 130. Kalau sewa KLX 130 1 jam. Ah, nyaman tadi lah. Apa kek? KLX. Jangan lah, enggak nyampe papanya. Ah, nyetir lah. Ya, ganti ya. Yang kecil aja. Di bawahnya ya. KLX kan ada. Ada. KLX kan tinggi. Tinggi ya. Banyak yang sampai dalam-dalam tuh penginapan semua. Semua penginapan. Penuh semua ya. Ya pernah sih pakainya. Masuk ke dalam-dalam gitu. Sepeda yang murah. Semuanya ya penginapan. Tapi sekarang mahal-mahal. Sebenarnya mau carinya depan pantai. Map yang mana ya itu? Sebenarnya carinya yang di depan, cuman kita muter-muter ya cari di dalam. Biar tahu bahwa dalam tuh banyak. Semakin dalam biasanya semakin murah. Ya.
dalam kan? Enggak. Tuh banyak. Cuma kalau semakin dekat ke pantai semakin mahal. Nah, kalau di sini sih nggak jauh ya ke pantai. Belok kanan udah pantai. Nah, tebusnya ke sini ya ke Pasar Seni. Kita ke situ kemarin kan? Ke kiri. Aturin dikit tuh kacanya. Biar itu. Wah, pada tadi mendekat banget. Pantai lagi. Kita cari yang dekat pantai. Sambil lihat-lihat suasana ya, pakai mobil pantai. Standar. Apa-apa buat nyewa. Jadi hotelnya di sini ya, yang di pinggir-pinggir hotel ini. Ke Biru Laut apa kemana? Horizon. Oke, okay. Ini Biru Laut. Nanti ke Horizon. Juga Biru Laut, Laut Biru. Dan gitu berapa yang ATP nyewa? ATP berapa, Sam? Enggak tahu. Ah, ya. Oh, ATP cocok kan. Hanya aja. Kedua aja. Setengah jam gitu bisa. Setengah jam. Sejam. Biar murah setengah jam. Tawar-tawar aja. Ini itu aja. Apa? 3/4 Kabok misalnya. Iya. Pasti Uri pengen nyawa motor. Wah, ramai ya. Grand Aquarium. Kudu di lantai atas ya biar kelihatan view-nya ya. Jangan minimal 3 lah. Berapa lantai itu teh? 3 ya? 4. 4 ya. Ya. Macet ya sama motor. Yang touring. Touring-touring motor. Masuk aja. Masuk A. Dalam ada. Lama ya nyampe sini, macet. Mudah-mudahan masih ada kamar di Horizon. Oh, itu ada itu kaca ya di atas ya. Ada balkon. Ya kayak balkon, balkon dari kaca. Pantainya mau habis ya, kita off-door deh. Oke, kita kesana. Kita lihat ke Horizon. Penuh ya? Oh. Oh gitu. Oh, jadi kudu kena tes lokal gitu. Oh iya iya. Oh gitu. Penuh. Tapi di Traveloka ada. Tapi harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Coba ke Laut Biru. Di Horizon penuh. Tapi di Madrid yang ada tuh Traveloka ya. Traveloka ada, tapi harganya
sudah naik mahal. Sudah dibeli mungkin sama Traveloka. Ke Laut Biru. Mobil pada kotor sini ya, karena debu tuh lihat. Kotor banget. Kita coba ya, mudah-mudahan ada kamar. Banyak yang antri. Tidak ada yang kosong, padahal gede banget ya, tapi penuh. Yang check out juga banyak sebenarnya, tapi ya nggak tahu, harus lihat aplikasi kayaknya itu pesannya. Nah, jadi Pinok bikin video pakai kamera si Urip ya, soalnya saya habis baterai. Iya, pakai SIM-nya si Urip. Kita lihat di Emerald. Ini Emerald Hotel. Masih ada. Apa sudah habis? Sudah sold out juga. Habis kabehnya. Mau coba di Iblis gitu? Penuh juga, sama tidak ada. Ini coba di The Bliss ya, The Bliss. Kita mengganggu dia. Oke, kita turun ya. Dia mau foto sama siapa sini. Oh ya, tuh ya masa biar videonya biar lengkap, soalnya harus dapat. Oke, kita coba ke sini. The kita tunggu ya, katanya ada tuh harganya 1.300.000, biasanya kan sekitar 800. Nggak ada kolam renang, ada akuarium, terus dapat makan juga. Bagus kan tempatnya. Tuh. Ya bagus ya, ada kolam renangnya. Kumaha? Kumaha? Masih banyak. Masih banyak. Oh, jadi aman. Yang nanya dulu ke AWW. Oh iya. 1.300.000 ya? Yang dua orang. Yang dua orang berapa? Yang dua orang 13, yang empat orang 15. Oh, 12. Tambah extra bed ya. Biasanya 800-an ya? Bukan extra bed, yang bukan. Dua bed. Oh, yang dua bed. Biasanya 800. Sekarang 1.3, jadi naiknya 500.000. Guys, mundur ah. Mentok. Mundur dulu. Enggak, batu. Oh, batu. Masa mentok setinggi? Tinggi. Oh iya.
Ya, jadi nyari lagi nggak? Udah. Udah ya. Jadi sudah dapat. Ya, itu dulu pencariannya. Jadi intinya mahal. Padahal tinggal nyebrang doang ya. Ini penginapan yang ini ke The Beach itu, tapi keliling, tapi yang di depan pantai tidak ada yang kosong. Semuanya full book. Semuanya sold out. Ya, segitu. Ya, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Ya, sama-sama. Si Urip nanti sopir. Habis baterai. Pakai punya si Urip.